Wow. Okay guys, so hari kedua teh enam buah lepas tengok tu teh penuh so sehari aja lepas ya dah lepas kita dalam setiap buah. Jadi hari tu kita nyambung baru kita ingok ngerayain ya. So ya halus lalu jadi mata. Tanya lagi teh nyepuah. Tanya lagi kita nyepuah. Lalu teh lalu semua yang serentak lepas teh si pengapukai di arah kita anda ingat subscribe channel YouTube dia ke channel lalu kita boleh pada semua video di sini. Okay, dia tu kita yang kena kita kita halus kena kita yang supaya rata. Okay. Ini pada. Okay guys, dulu kita udah temu kir, jadi nanti kita akan nyepuh ya. Okay, tidak terlalu kasar, tidak terlalu kasar kita pegangan saya. Okay, atau model dulu kena lah sayur apa? Tapi dia kena pinci mentah-mentah kayu. Dia kering tapi dia lubah teman dia tak cukup besar. Jadi dia berguna pada peraja. Tak terlalu mana pun. Okay, okay. So, dia gagal dari ngikir. Okay, dia namanya walnut mare. Aku say sampel walnut ya. Okay, tu walnut tapi kemarin tu dalam lebih kurang dalam 6 inci kemarin 6 ataupun 8 inci macam ya kemarin. Jadi dia tu dia mesti sudah kira ke sekaki lebih ya di dua ataupun lebih mimik lah. Okay. Si. Jadi pemesan ya sama dia ya, macam tu lebih kurang macam tu lah. Dia pun kalau saya dukung boleh dah agak ok itu saya boleh agak penyakit serta berat lagi lepas dia ajar ini. Itu dalam 7 inci setengah. Jadi dia tahu tu dah si sekaki dalam 11 inci setengah. Okay, dah tahu kita nyepuh. Stay tune guys. Ini cara kita nyepuh. Kita prepare dulu. Okay. Okay guys, tu kita nyepuh dulang sepuah. Dulang sepuh tau kita gagak area ruas ya laba ya tan lama nanti dendam kita dalam air. Okay. Jadi tau kita minyak yang parang tapi tau adalah minyak dari awal tebai git oil dari baik dari tasik. Jadi tau khas untuk kita nyepuh. Okay. Jadi kita kena ya pemain. Thank you.
podcast. Enggak perlu penuh sama kita ukai. Coba ya, ini ada. Okay guys, dia tak ukai. Oke okay guys, selepas sepuh, biasanya orang akan nyimpannya dalam masa seminggu. Banyak diansah baru tahu macam mana. Oke, ini aja perkongsian kita. Harap kanang lejo pada video aku. Terus ke bersama channel Get Pakena dalam channel YouTube. Oke. Harap kita bertemu baru buat video kebuka. Anda ingat like, share, komen dan subscribe channel YouTube Get Pakena channel. Oke. Baru buat video kebuka. Terima kasih. Lepas dah mendapat video aku. Thank you.